Kita ke segmen pertama, AADK. Ada apa dengan Korea? Ada kabar baik, khususnya bagi choirs yang berencana mengunjungi Korea di bulan Juni ini. Karena selama bulan Juni ini bakal digelar Korea Beauty Festival 2024. Yes, dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea mengumumkan festival ini digelar dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni melalui kerjasama dengan Komite Visit Korea Year dan KTO. Iya, kabarnya sekitar 380 perusahaan turut berpartisipasi dalam acara ini untuk menarik wisatawan asing yang menaruh perhatian pada K-Beauty. Nah, jadi apa nih yang bisa kita ikuti selama festival ini berlangsung? Ya, festival ini dimulai dengan upacara pembukaan yang sudah digelar tanggal 1 Juni kemarin di Gwanghwamun Square, di mana menampilkan berbagai macam panggung pertunjukan, termasuk tata rias rambut dan makeup, di mana para pakar nih mendemonstrasikan langsung, Bi, tren terbaru dan juga tips kecantikan secara langsung kepada para penonton. Iya, ada juga pertunjukan kolaborasi singing bowl modern dan juga musik tradisional Korea dan juga K-pop nih katanya. Nah, kalau tadi kan acara pembukaannya, Bi, selama satu bulan ini nantinya kita atau para pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas dan juga pengalaman yang berkaitan dengan kecantikan. Seperti kalau di Hongdae nih, ada yang menjadi salah satu lokasi utama untuk Korea Beauty Festival 2024. Berbagai macam program kecantikan diadakan di halaman outdoor Hongdae Cafe. Ada hair and makeup touch up. Wow. Terus ada personal color analysis. Ada juga digital tattoo experience dan juga K-pop idol makeup seminar. Iya, kalau tadi makeup ya. Nah, di Seongsu lebih ke fashion nih. Tepatnya di Marble Seongsu, kalian bisa ikutan photoshoot dan juga ikut styling dan image consulting class. Wow. Nah, kalau di Myeongdong, kalian bisa mengikuti beauty shopping map stamp tour. Ada juga beauty shopping receipt verification reward dan juga weekend limited special prize event. Iya, di Gangnam juga nih ada event photo zone. Jadi buat yang ingin tahu informasi selengkapnya, langsung aja dikunjungi ya situs resminya di koreabeautyfestival.com. Oh, banyak banget acara yang bisa kalian ikuti di tempat-tempat tadi. Dan semoga kalian Kohayers bisa nyobain beragam pesona kecantikan Korea melalui festival ini ya. Iya, dan semoga ini bisa menjadi peluang untuk lebih mengembangkan lagi industri kecantikan dan pariwisata Korea. Pastinya.